kita menggunakan bus pariwisata Brilian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini adalah tim handling Albert Porto dengan menggunakan bus Brilian eksekutif. Kita sedang menurunkan. Weh, selfie mas. Oke, selfie toh. Men kan berencang. Dengan driver kita yang profesional, masya Allah. Terima kasih ya mas ya. Ayo kita. Nah ini Brilian. Nah, kita sedang handling dengan Mas Firdaus, ini tim handling Albert. Dan dipaksakan nanti lagi nggak apa, dua kali mas, bisa mas. Udah ini ditoto sik ini mas, toto di sini di toto sebelah kiri apa yang sing anu koyo kecukupne. Ya wes ya, oke ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini proses handling, jadi memasukkan seluruh koper-koper jamaah menuju ke airport. Nah ini kebetulan kita menggunakan pesawat Air Asia, jadi kita masuk ke terminal B agak jauh, paling pojok di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Ini Pak Harto, ini driver kita profesional. Ini Pak Sawaji, agent Kebumen. Saya agent. Nah ini adalah koper-koper yang dulu kita bawa ini pakai ambulan serbaguna ini. Kalau keluar harus bayar tiket, tergantung lamanya kita di sana. Paling murah 4.000, agak lama ya. Kalau seharian biasanya saya 50.000. Sehari kita ngantor jamaah turun, terus nanti malam diambil 50.000. Ini paling sekitar 4.000 sebentar ini. Ada nih. Kalau ini udah dur banget deh. Kayak bandarnya enggak. Ini kan jenggulannya gede-gede banget ini, masya Allah. Berapa mbak? 4.000 ya. Terima kasih mbak. Ya. Oke, kita keluar menuju terminal B. Nah, ini adalah jalan utama menuju bandara. Kita belok kanan ya. Terminal B kita kedatangan keberangkatan internasional. Menggunakan terminal B, kalau yang itu adalah penerbangan domestik. Nah, ini nanti kalau bis masuk sisi timur ya. Bis masuk sana itu langsung dikejar sama ini petugas-petugas ini. Enggak boleh. Ini ya, nih kejar-kejar ini. Lu pernah saya pakai yang kecil aja dikejar, tapi ini kan balik cegat mungkin. Ini ya, ini kita makanya kita harus pilihnya pakai mobil kecil masukkan keluar bandara. Cuma saya tampaknya untuk handling itu di sana trolnya sangat sedikit sekali ya, kita harus bertahap bapaknya. Kalau kita punya porter ya bisa pak. Kita coba nyewa porter. Nah, ini adalah terminal B, ini terminal A ya. Domestik. Nah terminal domestik, nah terminal B ini ada di sana. Sriwijaya Air, 6R, Express Air. Ini Adi Sucipto. Nah kita menuju ke terminal B. Teman-teman kalau di sini jalan kaki, di sini biasanya ada kereta listrik ya, kecil itu. Nah, di sini bisa naik kemudian bawa ke sana. Oke, kita menuju ke terminal B. Tentu udah biasa pak ini, jadi apa loh berarti. Nah di sini di sana itu adalah stasiun Peguwo ya, jadi ini ada stasiun kereta api juga. Makanya kalau masuk terminal, menuju terminal harus lewat terowongan. Nah, ini adalah tempat untuk Pertamina-nya bandara Aftur ya namanya. Oke, kita mulai masuk terminal B. Oke, sepeda motor dilarang masuk ya. Ini hanya pilihan kulit. Oke, tekan tombol masuk. Di sana ada parkir VIP, kalau mau berlama-lama di situ, jangan lama-lama.
tahu aku fire VIP itu dulu banget. Di geser aja pak, sini. Itu pak, sana belakangnya ini pak. Kita belakangnya itu. Tapi kan kayaknya mobil kayaknya mending beli kan cuma dia kita kesana. Pasang belakang mobil. Pasang belakang. Ya, langsung belok kiri aja. Nanti kita kayaknya jadi petar aja nanti masuk lagi Oke, kalau kurang dari 10 menit tidak bayar Mas Haji. Tapi lebih 10 menit bayar 4.000, lebih lama lagi bayar lagi. Oke, menunggu ini keluar ya. Itu koper-koper kita di situ udah tambah koper sama kursi roda. Saya mau nanya kursi roda pripun nek kursi roda. Koper-koper kita ada di situ ya. Dan mengantri cukup banyak itu kita maksudnya Air Asia kita diberi fasilitasnya. Ini kita harus mengantri menuju ke bandara ya. Pelan-pelan ini. Maju lagi. Ya, beginilah kesibukan handling bandara seperti ini. Ini handling profesional Muhammad Firdaus Al Firdaus. Handling profesional Pak Sawiji Al Sawiji. Mantap. Josh Al Bait. Ini handling profesional. Yes.